untukmu. Dalam tubuhmu tersimpan banyak khazanah. Dalam badanmu jua terkandung banyak azimat. Kau menjadi rujukan, kau menjadi penyuluh, kau penyinar dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, 22 Februari 2017, akan berlangsung Anugerah Nilam Peringkat Daerah Dungun 2017. Anugerah ini merupakan penghargaan tertinggi kepada semua pelajar sekolah rendah dan menengah dalam mengangkat martabat budaya cintakan amalan membaca. Bertepatan itu, kita berlintas langsung di lokasi bersama wartawan Nemo TV. Silakan rakan setugas. Terima kasih rakan di studio. Hai, saya Nur Fatihah Akma binti Izahan dan saya Nur Syazwani binti Muhammad Zaham melintas langsung dari Dewan Bakar Wali UATM Cawangan Dungun. Kami berasa sungguh bertuah pada hari ini kerana diberi mandat dan kepercayaan oleh PKG dan Pejabat Pendidikan Daerah Dungun untuk membuat liputan Anugerah Nilam Daerah pada tahun ini. Terima kasih diucapkan. Ya, betul Tuan Akmal. Semoga ia menjadi pemangkin kecemerlangan Nemo TV PSS pada masa akan datang. Okey, berbalik kepada program kita pada hari ini, mari kita saksikan acara yang sedang berlangsung. Jom! Buat yang sehabis mubaik awak. Saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang mendukung kali ini. Usaha ini tidak boleh dibuat oleh BTPN semata-mata, TKP semata-mata, tapi adalah komitmen kita bersama. Purata membaca bagi setiap murid seluruh negeri Terengganu ialah 51 buah. Tuan Muhammad Irsyad Darwish bin Muhammad Dinozai dari Setel Bangsaan Sri Baka. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Apa pandangan Tuan tentang Anugerah Nilam pada program pada hari ini? Okay, yang pertamanya terima kasih kepada Nemo TV, semuanya nampak berkeyakinan pada hari ini. Program Nilam telah dibuktikan pada tahun ini apabila SK Sri Parker, Adik Isyak, juga pengacara TV PSS telah mengungguli Johan pada tahun ini bagi daerah Dungun. Ini menunjukkan program TV PSS dan program Nilam adalah seiringan. Masing-masing satu tujuan saja, menjadikan kemenjadian murid dalam pembacaan dan juga murid yang berilmu dan murid yang memenuhi ciri-ciri pembelajaran abad yang ke-21. Maka pesanan kepada semua murid-murid, usahalah menambahkan ilmu dalam pembacaan, tingkatlah program Nilam dan teruskan usaha dalam program TV PSS Negeri Terengganu, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan. Saudara Isyad, siapa yang banyak mendorong saudara dalam memupuk minat membaca? Okey, terima kasih atas soalan itu. Okey, sebenarnya membaca ini bukannya daripada sesiapa pun, hanya kita diri sendiri, tapi ibu dan bapa juga boleh memupuk kita membaca daripada kecil. Dan cikgu juga akan mengajar kita untuk membaca di sekolah. Okey, setakat ini saya baru baca 489 buku. InsyaAllah, lain kali saya akan baca lebih banyak lagi. Okey, terima kasih saudara. Semoga terus sukses. Okey, sama-sama. Kita ingin mencapai matlamat kita, kita perlu ada redha oleh mereka untuk mengajar kita. Apa usaha kita perlu ada untuk mencapai cita-cita dan matlamat kita. Ini waktuku, maaf ku tak tahu.